Balas, balas. Kanan, 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 kanan. Kanan, kanan. Ini
ini adalah mayat keempat yang dimasukkan ke kamar rumah sakit saya penolak pertama lah. Masih tersisa tiga lagi. Enggak tahu rapi tumpang kan gaya waktu itu mati, waktu juga mati bisa. Tapi mati kan kan? Iya. Wah mati kamu aja. Terus! 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 Tapi nih kemarin aku besar ini pola ini. Kapan? Tandai gitu. Mas, awal ya.
seperti tidur dia. Tidur pada waktu mau berangkat tidur. Jadi ini awalnya dikira tidur ya mas ya? Jam 7:30 itu ada temennya tukang datang buka pintu sudah pada kondisi sudah meninggal. Mas ini terus di kamar jenazah ini rencananya mau diapakan itu? Saya serahkan kepada yang berwajib, monggo diteruskan prosesnya. Kalau memang sudah clear, kewajiban kami akan mengembalikan ke kediamannya masing-masing. Ini akan dilakukan posisi 7 korban itu di mana aja waktu itu? Posisinya tetap pada posisi dia berangkat tidur. Ada yang kemulan, ada yang duduk sambil tidur. Ada yang mengeluarkan darah. Waktu itu jeng. Ada yang mengeluarkan darah. Mas apa setiap malam? Posisinya di balai desa, karena kantor desa kan direnovasi. Kebetulan direnovasi, semua perangkatnya pindah ke balai desa, termasuk perangkat komunikasi punya salah satu operator. Nah, 5 orang ini terbiasa tidur di situ. Kemudian karena mati lampu sejak jam 3 sore, otomatis operator datang, dia mau nyalakan genset. Menurut keterangan kepala desa, sekitar jam 12, sebelum itu ada rapat di kantor desa sampai jam 12. Begitu jam 12 rapat desa selesai, genset milik desa dimatikan, kemudian mereka masuk menyalakan genset punyanya operator seluler ini. Dan sudah diberitahu oleh kepala desa, kalau nyalakan genset, tolong pintunya jangan ditinggal selesai. Ternyata pagi ada temannya 7:30 datang, kondisi tertutup pintu dan kondisi sedang. Sebagai ketujuhnya ini akan dilakukan otopsi mas? Saya serahkan kepada yang berwajib, bukan ranah saya soalnya. Pak Bagio, itu berarti gensetnya milik operator? Milik salah satu operator. Operator telekomunikasi ya, mas. Itu. Tadi di kantor desa kan waktu pintu tertutup, terus apa yang dilakukan? Begitu ada kejadian itu langsung kita amankan. Pihak perangkat mengamankan menunggu yang berwajib, termasuk saya juga menunggu yang berwajib. Saya ngubungin teman-teman karena di sana posisinya handphone tidak bisa, yang bisa hanya alat komunikasi radio. Mereka menghubungi kami yang di BPD, BPD kami share kepada yang berwajib, termasuk Kapolsek dan macam-macam, ambulan, sudah sama-sama. Ini tadi para korban dievakuasi dengan menggunakan ambulan dari mana saja? Ambulan dari PMI, kemudian dari Dinas Kesehatan, dari teman-teman relawan. Dari masyarakat. Genset ditemukan di balai desa atau apa bedanya balai desa? Balai desa dan kantor desa. Kalau balai desa itu ranyo ini tempat gedung pertemuan desa lah gitu aja ya. Di sebelahnya kantor desa. Biasanya kalau balai desa itu satu kesatuan. Tapi ini aulanya itu. Di aulanya ya. Aula yang di dalam itu. Aula tapi yang di berarti salah satu ruangan di aula. Iya, ruangan bukan salah satu ruangan di aula ya. Aula itu dipakai. Aulanya memang tertutup. Bukan, maksudnya ruang pertemuan ini kan tertutup temboknya karena di sana hawanya dingin, terbiasa dengan bangunan yang tertutup rapat. Jadi kebetulan tadi malam posisinya posisinya itu adalah dingin, sangat dingin, anginnya kencang. Genset ada di dalam ruangan itu berarti? Ya. Itu diperbantukan atau dipinjam atau gimana? Enggak, itu punyanya operator. Jadi memang untuk backup kalau seluler ini mati. Oh. Pak, itu kan genset ada salurannya untuk mengeluarkan. Ya, itu salurannya ditaruh di mana itu? Ya, salurannya di dekat jendela, jendelanya exhaustnya cuma kecil, kira-kira 3 jari selisih royok. Sebenarnya ada exhaustnya? Enggak ada, memang seperti itu. Dulu saya yang masang itu, soalnya dulu kalau dulu lewat naku dia keluar. Ini ada nggak ada exhaustnya berarti? Apanya? Nggak ada ruang. Itu saluran itu nggak bisa keluar jadi. Ada. Tapi terlalu kecil. Cerobongnya ya. Sebenarnya ada. Jangankan genset, gara-gara yang perapian aja bisa meninggal kalau terlalu. Cerobong kecil, jadi. Bukan cerobong kecil, jendelanya kecil. Jendela kecil. Ventilasi itu ada ventilasi nggak sih Pak Bagio? Ada. Cici dulu. Ventilasi seberapa? Ya, ventilasi ruangan normal, tapi karena mereka pada posisi dingin lah ditutupi kabeh. Masih kini lah jendela ya yang ventilasi itu. Iya. Terus ventilasi sebenarnya dari jendela, tapi karena posisi tertutup posisi semua. Dingin semua. Dan itu dalam ruangan. Pak Nyun Sewu, aula itu aula tertutup berarti tidak seperti aula bukan, desa pada aula umumnya. Memang okay, atas punya spesifikasi karena daerahnya dingin. Kalau aula terbuka tertutup. Seperti yang di bawah, okay. Lek kumpul adem. Okay. Pak yang meminta petugas Telkomsel datang sana untuk memperbaiki Mereka otomatis. Mereka setahu saya, kalau mereka ada BTS-nya yang mereka padam, dia di control room-nya ada. Oh, ini mati.
Berarti posisi itu hidup sampai pagi. Hidup sampai entek bensinnya. Pak Bagio, sampai jam berapa itu, Pak? Mati. Itu kan list. Aku gak ru mati list, tak takoni gak ono sing iso jawab. Enggak, hidup sampai bensinnya. Jadi ketika ditemukan, saya tidak tahu, tidak tahu. Ketika ditemukan setengah enam itu posisi genset mati. Hidup atau mati? Mati. Berarti malam itu posisi hidup. Hidup mulai jam 12. Tidur gitu aja gitu. Pak Bagio, itu kan listrik PLN yang padam. Iya. Ini petugas Telkomsel yang... Iya, karena Telkomsel ini BTS-nya kalau listriknya padam kan radionya BTS-nya kan mati. Gitu kan. Operator kan mati. Mati backup-nya dia adalah Telkomsel. Karena di sana sifatnya combat setahu saya, bukan BTS yang besar, dia tidak ada backup lagi. Jadi saya ini teknisnya memang dari Telkomsel. Iya, teknisnya memang dari operator. Sebelum itu operator. Mereka memakai genset yang tadi yang di kantor desa. Oh, gensetnya punya kantor desa tapi di luar. Jadi aman kalau itu tidak masalah. Pak, sudah berapa kali kejadian? Baru pertama kali. Yang maksudnya yang padam langsung ditangani oleh pihak Telkomsel. Loh, kalau padam mereka lebih dari 3 jam mati, dia langsung nyalakan itu, nyalakan. Tapi memang sering mati lampu? Sering mati lampu. Kebetulan beberapa hari ini kan ada hujan yang anomali cuaca. Akhirnya jalur listrik yang kenduwet itu banyak tertimpa oleh pohon. Duwet itu nama apa? Duwet itu nama desa. Kalau gawet itu makanan. Nama dusun lah, duwet itu. Madam. Duduk, duwet itu di anu, di Melok Tumpang. Jalurnya listrik itu beda dengan Gubuk Laka. Kalau dia listriknya lewat duwet, Jara Ijo, Ngadas, Ranupan. Padahal itu jurusnya posisi sedang tidur semua ya. Ya awalnya itu. Tidak sadar mereka kena lemes gitu ya. Ya kayak itu loh kasusnya orang di mobil nyalain AC. Pak, itu yang warga sana dari 7 yang warga sana? Bukan warga sana, jadi warga Wonorejo. Yang dua saya masih belum paham yang punya Telkomsel. Wonorejo itu sebagai tukang? Tukang. Posisi Wonorejo sama Ngadas itu berapa jauh? Berapa, makanya dia nggak pulang. Berapa jauh? Beda jalur. Kalau Ngadas ini turunnya di bawah, ya kira-kira oleh 15 kilo. 15 kilo ya? Yang pegawai Telkomsel ada berapa? Dua. Dua orang. Sudah ada koordinasi dengan Telkomsel, Pak? Sudah. Vendornya, jadi ini Telkomsel itu punya ya, perusahaan ya. Dia yang nangan itu salah satu vendor. Ya. Vendornya tidak boleh. Telkomsel yang vendor itu. Tempat atau genset? Genset masih karena dalam penyelidikan ya kita matikan dulu. Nantinya akan tetap di dalam atau? Oh enggak, nantinya akan keluar nunggu apa? Nunggu bangunan selesai. Biasanya memang di luar. Di dalam, cuma exhaustnya di luar. Itu kan kita pasang, jadi itu waktu erupsi Kelut. Bromo. Saya yang pasang karena saya kesulitan komunikasi. Saya minta Telkomsel, yang saya kenal dulu pasang norek, pasang no. Karena saya selesai, mau saya tarik, orang-orang membutuhkan. Yowis, silakan join sama PLN. Towernya kan juga. Memang rencananya jalan luar, tapi nunggu bangunan itu selesai. Tapi mari ngono ada orang sana itu pasti dirubuno. Pak Kades ikut ke sini, Pak. Apa balik desa nih itu? Jalan mari selesai. Ya. Selesai apa? Pak, tadi ritual apa, Pak? Sebelum keberangkatan sini. Ya, ritualnya mereka seperti itu di ritualnya di tolak balak, mereka juga siram apa? Kita lewat mereka siram air depan rumah. Salah satu ritualnya seperti itu. Siapa nih? Mang nih, Pak. Setelah kejadian ini, Pak. Pak Kadesnya ikut ke sini, Pak? Enggak. Apa berarti yang lima itu pekerja bangunan?